Pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan 615 SK P3K. Siti Nur Azizah Mahruf memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa di Manokwari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 8 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, 8 Desember 2022, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan 615 SK P3K guru SMA dan SMK di Papua Barat. Sedangkan 24 SK lainnya masih dalam proses. Bertempat di ruang pertemuan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, ratusan guru SMK dan SMA di Papua Barat hadir mengenakan baju hitam putih untuk menerima SK P3K. Acara serah terima SK P3K diserahkan langsung oleh Kepala BKD Provinsi Papua Barat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Selanjutnya acara simbolis SK diberikan kepada 3 perwakilan guru P3K. Niles Doan Siba, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua Barat mengatakan, guru SMA dan SMK di Papua Barat menerima SK P3K sebanyak 615 orang dan 24 SK belum diserahkan. Dikarenakan 18 orang belum ditandatangani SK oleh Gubernur, 4 orang pertimbangan teknis BKN dan sisanya masih dalam proses. Untuk selanjutnya belum bisa dipastikan kapan SK akan diberikan karena harus melewati proses. Bicarakan masalah hal yang saya belum lakukan. Tapi hari ini kami melakukan 600 P3K guru. Hari ini kami sudah membagikan SK atas nama Gubernur. 615 diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Dan 24 orang ini ada 18 yang belum ditandatangan Bapak Gubernur. 4 orang bertek mereka masih ada di BKN, dan sisa-sisa selanjutnya ini masih dalam proses. Kami belum memastikan bahwa mereka akan segera dapat SK, 24 orang ini dapat SK secepatnya. Karena ini semua lewat proses. Barnabas Doan Siba, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat mengatakan, sangat senang dengan diberikan SK P3K guru SMA dan SMK. Hal ini sebagai motivasi kepada guru agar tetap semangat dalam menjalankan tugas. Saya senang antusiasme mereka sudah ada, dan saya juga senang karena akhirnya juga SK ini kita bagi sehingga memotivasi mereka di dalam melaksanakan tugas. Jangan sampai mereka bimbang atau kecewa dan sebagainya, karena manusia kecewa nanti produk atau hasilnya juga kurang bagus. Makanya kita mau secepatnya seperti ini supaya mereka juga puas, tenang dalam melaksanakan tugas, juga tenang, fokus dan sebagainya seperti itu. Sesuai dengan data, jumlah guru P3K yang lolos seleksi berjumlah 643, yang melakukan pemberkasan 638 orang, dan yang siap dibagikan SK saat ini sebanyak 615 SK. Yang masih dalam proses sisa 24 orang, yang terdiri dari 4 orang masih dalam pertimbangan teknis BKN, 18 orang menunggu proses tanda tangan gubernur, revisi unit kerja sebanyak 2 orang, dan SK yang tidak dapat diproses ada 4 orang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Siti Nur Azizah Ma'ruf memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahesa dan STIH serta sejumlah perguruan tinggi dan universitas di Manokwari pada Rabu 7 Desember 2022. Materi yang disampaikan yaitu upaya deteksi dan respon dini konflik sosial keagamaan di Indonesia.
Acara yang dipadati ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan di Manokwari ini dilaksanakan di salah satu hotel dalam kota Manokwari pada Rabu 7 Desember 2022 kemarin. Kuliah umum diberikan oleh pengajar dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Salahuddin Al-Ayobi di Jakarta Utara, yang mana Siti Nur Aziza Mahruf merupakan anak keempat dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Memberikan kuliah umum upaya deteksi dan respon dini konflik sosial keagamaan di Indonesia. Ditemui awak media usai memberikan kuliah umum, Siti Nur Aziza Mahruf sangat mengapresiasi kuliah umum yang dilakukan di hari ini. Menurutnya, hal ini sangat menarik. Bagaimana berbicara terkait melakukan deteksi dan tanggap dini terhadap potensi sosial keagamaan. Pertama, saya mengapresiasi ya gagasan kuliah umum dengan tema yang menurut saya sangat menarik ya. Karena bicara bagaimana melakukan deteksi dan tanggap dini terhadap potensi konflik sosial keagamaan, yang ini menjadi sebuah catatan penting, apalagi memasuki pemilu ya, 2 tahun ke depan gitu. Saya kira ini juga menjadi tema yang bagus untuk kita sosialisasikan kepada kalangan mahasiswa generasi milenial, karena Indonesia ini selain sebagai negara yang majemuk ya, yang punya keragaman baik itu agama ya, karena multi agama, multi etnik, multi budaya ya, multi kultur dan juga multi lainnya, selain punya potensi sebagai sebuah kekuatan, tapi juga apabila ini tidak dikelola dengan baik ya, tentu ini akan punya potensi konflik yang besar sekali, dan itu akan membahayakan, mengancam disintegrasi bangsa. Siti mengatakan kuliah umum ini untuk mengajak generasi muda kita untuk lebih cepat melakukan deteksi maupun tanggap dini melalui kemampuan critical thinking terhadap persoalan-persoalan yang tumbuh di masyarakat. Untuk memperkuat nasionalisme generasi muda untuk peka ya, tentu terhadap ancaman-ancaman yang bisa mengarah pada timbulnya konflik-konflik sosial keagamaan. Sehingga kuliah umum ini kita ingin mengajak generasi muda kita ini untuk lebih cepat ya melakukan deteksi maupun tanggap dini terhadap potensi konflik sosial keagamaan melalui kemampuan critical thinking ya terhadap persoalan-persoalan yang tumbuh dan muncul di masyarakat. Kerukunan keragaman di wilayah Papua Barat sangat tinggi. Diharapkan penguatan revitalisasi kearifan lokal yang mempunyai kekuatan dan satu keunggulan bagi tanah Papua terus dikembangkan. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka, Sekolah Menengah Pertama SMP Yapis Manokwari menggelar unjuk hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang melibatkan guru dan siswa pada Kamis 8 Desember 2022. Dan yang dalam hal ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan kompetensi Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Untuk hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berlangsung di halaman SMP Yapis Manokwari, menampilkan sejumlah tarian dari berbagai suku di Indonesia, maupun hasil karya seperti ornamen rumah adat Nusantara, rumbai makota, lukisan, serta tempat tisu yang dibuat hasil karya anak-anak SMP Yapis Manokwari. Kepala SMP Yapis Manokwari, Naharudin, mengatakan SMP Yapis telah melaksanakan workshop terkait bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tujuan dari workshop ini adalah mempersiapkan Bapak Ibu Guru untuk mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang saat ini sudah diterapkan kepada para murid. Terkait dengan kurikulum Merdeka ini antara lain, kami sudah melaksanakan
workshop implementasi kurikulum merdeka. Tujuan dari workshop ini adalah mempersiapkan Bapak Ibu guru untuk mengajar atau untuk menghadapi implementasi kurikulum merdeka ini. Jadi Bapak Ibu guru di SMP Yapis insya Allah sudah siap semua untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Marinus Dowan Siba, memberikan apresiasi kepada kepala sekolah, guru, dan pengurus Yayasan SMP Yapis di Manokwari. Karena SMP Yapis merupakan sekolah swasta yang paling terdepan di Kabupaten Manokwari saat ini. Apresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga pengurus Yayasan Yapis di Kabupaten Manokwari bahwa sekolah Yapis di Kabupaten Manokwari, terutama SMP Yapis Manokwari, merupakan sekolah swasta yang paling terdepan di Kabupaten Manokwari saat ini. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan ya, bahwa untuk mengurus pendidikan ya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Usai membuat unjuk hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari meninjau stan pameran seperti melihat miniatur rumah adat dari berbagai suku Nusantara maupun lukisan yang dibuat anak-anak SMP Yapis Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Dalam rangka percepatan pembebasan area perluasan Bandara Rendani Manokwari, pemerintah daerah siap melakukan pendataan warga yang bermukim di sekitar Bandara Rendani Manokwari. Perpanjangan pembangunan Bandara Rendani Manokwari yang saat ini sedang dalam pengerjaan akan dilakukan juga perluasan area bandara. Perluasan area bandara akan dilakukan pada lahan milik Bandara Rendani Manokwari yang sampai saat ini masih digunakan masyarakat dan rumah dinas. Dalam rangka percepatan pembangunan, maka akan dilakukan pembebasan area perluasan bandara yang ditargetkan awal tahun 2023 dapat dilakukan. Untuk itulah, pemerintah Kabupaten Manokwari Rabu kemarin telah membentuk tim untuk melakukan pendataan lebih awal. Pembentukan tim dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Manokwari yang dihadiri pihak Bandara Distrik Manokwari Selatan, Lurah serta OPD terkait. Asisten 1 Setda Manokwari menjelaskan, tim percepatan ini terbentuk berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2018. Pemerintah pembentukan tim terpadu harus didasari dengan dokumen, sehingga Pemda telah membentuk tim untuk melakukan pendataan. Amanat dari Perpres Nomor 62 Tahun 2018 yang mana dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tanah yang dikuasai oleh masyarakat itu istilahnya bukan ganti rugi, tapi penanganan dampak sosial. Itu berupa ada satu biaya pengepakan, kemudian biaya mobilisasi, kemudian biaya kehilangan pekerjaan karena tanahnya itu, karena tanah itu akhirnya dia pindah, berarti dia dulu berkebun, kemudian tidak berkebun lagi, misalnya seperti itu. Kemudian ada biaya untuk sewa rumah selama 12. Lebih lanjut disampaikan Wanto bahwa pendataan akan dilakukan selama 3 hari, yakni mendata lahan, rumah warga, serta aset lain yang dimiliki warga. Kami targetnya 3 hari. Pendataan masyarakat, kemudian lahan juga, yang dikuasai oleh masyarakat dan banyak-banyak yang di depan bandara ini. Mulai dari jembatan sampai dengan pertanian. Tanah bilik bandara dengan luasan 135 hektar yang dikuasai oleh masyarakat. Terdapat kurang lebih 390 kepala keluarga yang terdiri dari masyarakat dan rumah dinas. Meski demikian,
masyarakat pada prinsipnya mendukung pemerintah dalam pembangunan bandara. Sesuai perintah Bupati Manokwari, pada Januari 2023, area tersebut sudah harus dibersihkan. Arina Iryanan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Dalam rangkaian menyongsong perayaan Natal Kristus 2022, PHBK Kabupaten Fakfak menggelar Karnaval Santa Claus yang melibatkan kurang lebih 1.000 orang dari 32 denominasi gereja. Panitia Hari-Hari Besar Kristen Kabupaten Fakfak menyelenggarakan berbagai kegiatan di penghujung tahun 2022, yaitu kegiatan Karnaval Santa Claus. Untuk jumlah peserta yang mengikuti karnaval, kurang lebih 1.000 orang dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berasal dari 50 denominasi gereja. Marcelus mengatakan, kegiatan kirab Santa Claus dilakukan untuk memberikan semangat warga masyarakat Fakfak agar perayaan Natal tahun 2022 lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom, sebelum melepaskan rombongan pawai kirab Santa Claus dan finish di areal Taman Satu Tungku Tiga Batu. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 8 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.